Bimo masih hidup lagi. Masih hidup lagi. Mesti suka nih yang very French. Ini kira macam French style juga nih yang begini-begininya. So anyway, saya mau tunjukkan kamu. Tadi saya tidak dapat ambil video lah sebab saya mau cepat tadi. Tadi pagi anak saya dengan mentua saya ada buat something. So saya minta tolong dia jaga. Tapi saya kena balik apalah, balik dia akan mentua saya antar balik. Iya. Tengah hari, jadi saya kena cepat. Saya 11:30 pagi saya pergi tadi. Dekat saya bah, tidak jauh. Tapi saya kena cepat lah gitu. Kan enak. So guys, saya kena cepat sebelum dia minta kena dukung lagi. So saya mau blok kalau dia mau minta dukung saja. Dia memang jadi minta dukung saja nih. Anyway, ini kemudian ini hasil tangkapan yang paling mahal. Saya kasih kemudian. Saya tunjukkan kamu ini dulu. Saya baru sampai ya. So saya mau terus kasih masuk dalam esbok. Ini apa nih, bawang putih, ini ke jeruk bawang putih. Kalau macam pernah nampak senjok kamu ah, tau macam style orang Cina tuh dia makan kurang lebih begitulah, tapi ini warna putih. Kalau orang Cina kan dia hijau tuh kan sedapnya. Dia asam-asam, dia tidak rasa bawang putih yang kamu macam fresh kamu makan begitu. Kalau yang fresh begitu saya tidak makan lah, saya pernah makan. Dia tidak rasa, ada rasa yang kuat begitu. Halo nih. So, untuk buah-buahan dan sayur-sayuran saya sudah berhenti beberapa lah tadi. Tempat yang selalu beli. Ini saya tunjukkan kamu harga 10 euro. So, 3 carrot, 3 carrot, 3 ketul, 3 batang. 3 begini, 3 buah. Ya kan? Astaga. Anyway, dia kira begini, sehat-sehat. Ini dia memang kotor, ini dipanggil carrot sable. Maksudnya carrot yang ada apa lagi, pasir-pasir lagi. Tapi bagus, ini jenis tahan kalau kamu simpan di apalah dulu. Jangan cuci, memang begini lah. Yang mau guna baru cuci. Ini, saya tahu ini main gram lah, dia kira main gram. Terus ada melon. Saya tahu ini melon bagus atau tidak. Ya, kalau cara saya kan untuk melon kan dia ada bau lah, ini dia ada bau. Harap-harap dia bagus. Ini juga tadi saya beli untuk harga 10 euro. Kira murah lah. So, bawang putih. Ini bawang putih, satu piece ini 2 euro, tapi dia bagi saya 3 euro. Sepatutnya 4 euro. So, bisa regular customer lah. Lepas itu, ini saya dah beli 5 biji. Apa namanya ini? Peach donut yang viral hari itu tahun lalu. Ini almost musim sudah. Belum main musim sangat, almost musim. Tapi di Spain, di kawasan yang Eropa yang agak panas, sudah mulai musim buah-buahan. So mostly buah-buahan di Prancis kan. Kalau yang out of season kan di import daripada Spain. So ya. Yeah. Ini lepas itu lagi ini nektarin. Dia macam peach tapi dia bukan peach. Ini saya buat review. Ini sudah ready. Punya harum. This is not fresh thing. Udah punya tangkai pun tiap apa. Tapi ini memang dia kena tunggu lah. Dia kena petik awal pasti kena tunggu sampai dia lembut. Ini tidak, biasanya tidak dipetik tidak tunggu di matang di pokok. Kalau tunggu di matang di pokok dia sedap juga, cuma akan terlalu apa? Akan terlalu akan banyak ada burung lah makan. Saya punya pun burung suka makan. So ini semua sekejap. Ini nektarin. Ini nektarin 4 biji. Peaches. Pengen yang ini. Donut. Peach donut. Ada 5 biji sini. Be careful anak, be careful. Lepas tu ada 2 biji garlic besar begini. Lepas ada ni carrot lagi, lepas tu ada 10 euro. Saya pikir mahal yang mahal. For me it's not very expensive lah.
so okay lah. But ini buah-buahan dia masih agak mahal sebab dia masih out of season lagi. So bulan 6 desa sudah bulan 7 itu memang murah tuh, dia 2 euro something begitulah. So lebih murah lah daripada sekarang. Tapi mau makan kan, beli saja lah. Lepas itu saya beli ikan. Hari itu orang tanya macam mana kamu beli ikan di sini begini nih, kalau beli ikan di sini. Ya mesti begini lah, supermarket semua orang buat begini. Ini sudah, ini ikan pari saya beli. Nanti saya buka, saya belum lagi mau masak. So ini ikan pari. Dia punya packaging beginilah. Ini bukan dia ambil, dia macam biasa lah, dia tengok begitu supaya kamu belum nampak. Besok kamu pilih mana kamu mau. Lepas itu dia timbang, tak harga, baru letak dalam begini. Dia ni apa ni, dia recycle lah, dia belum nampak. 100% pochette papier. Ah, dia pochette papier. Pochette papier nama situ tak ada, terdampak lebih simbol blue recycle. Tapi ni dia apalah, eco-friendly. Eco-friendly, ha? Lama-lama sudah enak saya. Yang, lepas tu saya pergi bagian yang beli-beli ikan semua. Saya, kalau kamu ikut follow, kalau kamu follow saya punya, oh lama, saya kena kecil. Kalau kamu follow saya punya Facebook page, kamu akan nampak tu saya share, saya bagi tahu saya masak, saya masak kepala ikan, asam pedas dan juga kari. Kamu boleh follow sana lah, sana saya post video. So saya ada kepala ikan lagi ya, saya minta. Tapi saya minta banyak kali. Saya minta cukup-cukup saja. Saya tidak beli. Saya tidak. Saya malas mau minta banyak-banyak. Tokai masih hidup lagi. Ai. Jangan kau kanggip saya. Saya beli ketam, tapi dia bergerak-gerak. Saya tidak pernah pandai ini. Bergeraknya. Beginilah kalau orang yang biasa makan saja kan. Yang saya memang tiap apa, saya mau makan ketam. Tengok masih hidup lagi, masih hidup lagi. Dia masih hidup, tengok masih fresh bang. Ini ketam, bergerak-gerak lagi dia. Nah, tengok sambil ini saya sederhana lah. Kejap anak, kejap anakku lagi ni memegang paha. Anak kejap. Lepas tu ada kepala ikan, you know. Ini free ya. Syok kan. Kepala ikan free ni ya, cemtore juga saya masak tu yang beberapa video. Kau tengok begini basar, dong buang ya, orang Perancis. Saya pernah mention hari tu. Tidak makan kepala ikan. So, beginilah kejadiannya, dibuang kan. Selvina minta, jangan malu-malu. Saya segan juga sebenarnya lah, menyimak. Tapi kenapa kok kamu segan? Dia oke juga. Saya selalu juga bercakap sama dia. Nah, dua saya minta, kali saya minta dua, saya minta banyak. Soalnya saya diambil take place di apa di es box ya. Tapi oke lah, nanti saya akan masak lagi sebab saya baru-baru juga. Terus saya kasih bersih lah, kali ini saya kasih bersih. Sepatu itu saya tidak kasih bersih. Terus saya masuk es box. Sekejap anak, menangis sudah anak saya, minta dukung sudah dah. So, yang paling terakhir ini, saya tunjukkan beberapa pakaian yang saya beli ya. Duh, ya Selvina, pandai undai terbeli. Saya nampakkan comel nih. Baju, ada sana juga baju, tapi banyak lah, dia kayak banyak. Dia sikit siapa di punya store, ada berapa aja tuh. Ada kan sampai ke 10 ah. Nah, ini warna putih. Saya suka dress warna putih ya. Lagipun sama-sama begini kan. Ini enggak cantik kalau macam formal. Bukan formal lah, macam casual begitulah. Tengok. Aku guna spek mata begini, lepas tu mungkin topi. Lepas tu aku ada handbag, lepas tu aku guna sandal. Eh, kita menang sekejap. Ini free size. Ini belakang dia ada less begini. Hoi macam bukan di depan. Ini di belakang macam menjual sudah saya kan, macam menjual pas sudah. Ini made in Italy dari sini made. Cep.
Tapi dia warna putih ya, made in Italy. Tapi ini memang syok nih, anu. Memang syok nih begini. Kalau ala European style begitu. Suka nih kalau begini. Saya dah beberapa sudah begini ya baju. Itulah. Mungkin faktor penuaan soalnya itu tukar-tukar serela sudah aku nun. Atau memang di sini siap cantik bah kalau kan nampak orang apa kan lepas itu kalau aku punya kulit tan lagi kulit kita nih yang Asia yang ala bercuti-cuti begitu kan ya cantik kunun lepas ini lah cute ting bana cute kan astaga saya suka lah saya tahu kalau kamu orang betul kan kau guna short pants and jeans kan kau guna sering mata begini ataupun lagi topi-topi begitu kuna ada sikit lagi ada lagi sikit lagi kuna rantai gelang kuna mikir wangi cik begitu kau minum kopi cuma kan tinggal dipin detail bang dia punya kain katun betul nis memang coklatnya bagus made in mana ini made in your heart gitu dia tahu nanti ada hati sih di sana tapi ini dia punya apa tak bagus lah jenis yang cotton cuma ni mesti saya suka nih yang very French ini kira macam French style juga nih yang begini nih ya banyak nih begini lepas tu kalau aku guna beginilah kadang-kadang selalunya kadang-kadang bagian sini tuh yang ada begini tuh yang rinda-rinda begitu cantik kejap anak kejap minta angkat sudah anak sih kejap so begitulah pendapatan Silvina kali ini saya harap next time cantik di Ari ya, dia guna dress tapi sejuk nyari dia baru ada keluar matahari oh kentang jadi apa gitu pasti mencakap lupa sih terus hilangnya tanjau so, begitulah pendapatan Silvina kali ini saya sangat happy dapat kepala ikan dapat dress dapat baju cute lah masa saya tidak beli baju penting baju Jenny pun nih karena bagi-bagi Jenny so sampai sini sampai video kali ini kita akan excuse me kita akan berjumpa di next vlog bye.